Video viral baru-baru ini ramai di jagat maya memperlihatkan kegiatan Ditlantas Polda Metro Jaya. Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya ini menghentikan konvoi motor gede atau moge dengan jenis Harley Davidson. Hal tersebut disebabkan para pengendara menggunakan rotator tidak sesuai aturan. Alhasil, para rombongan konvoi dipoyong ke Polda Metro Jaya dan melakukan penindakan hukum kepada mereka yang melanggar. Hal ini terlihat jelas dalam unggahan laporan Instagram @polantasindonesia. Video viral tersebut diunggah. Dalam video terlihat motor tersebut dicek satu persatu. Pada caption dituliskan, jajaran unit 2 Sat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya dipimpin oleh AKP Harnas Prihandito, SIK Cakra 72, melaksanakan penertiban kendaraan R2 yang menggunakan rotator bukan peruntukannya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 59 Ayat 5 penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan juga 2. Kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu tertib di jalan. Jangan menggunakan rotator, strobo, di kendaraan yang bukan peruntukannya. Demi menjaga kenyamanan pengguna jalan lain, tulis admin dalam postingan tersebut.